Lu udah kalah sama dia? Kalah jauh. Kok bisa kalah jauh sih? Gitu yang jauh, Dimas kan the best. Gila. The next Raffi Ahmad. Amin enggak? Amin. Gila, top banget sih Mas udah. Sepatu udah menyala nih. Nyala, John. Handphone nih, handphone katanya. Handphone masih pecah. Masih. Wah, gimana tuh? Dia udah giveaway handphone lah di Instagram. Iya. Kalau lu dapat handphone baru tapi handphone lu di giveaway enggak? Ya apa dia mau enggak aja enggak balik gue bawa disimpan lama handphone yang lama. Kalau lu udah kalah ya simpan ada chat chatting sama cewek. Follow Instagram aku ya guys. Guys, season apa Instagram? Corona. Ada season-nya. Lu udah apa Instagram? Ada yang nonton lu pada ya. Pada nyesel lo jadi artis sekarang. Gila bener. Siapa namanya? Irul, Pak. Irul. Siapanya Lala? Ponakannya Lala. Ponak. Ini refleksi di bawah. Coba bisa refleksi? Bisa, Pak. Bagus. Ya, di rumah. Bisa refleksi. Coba. Refleksi gimana? Bagus ya? Iya, silakan. Oh, bagus, Rul. Enakan duduk atau gimana? Duduk. Duduk. Oh, refleksi duduk. Oke. Bagus. Bagus. Dimas tadi betulin AC, bagus. Mary lu udah kalah followernya. Sensen di hack gara-gara berantem di Instagram. Makanya jangan suka berantem-berantem di Instagram. Bagus. Dimas tadi betulin AC, bagus. Gaya banget sih Dimas pakai sepatu dari Pak Otis. Sayang, gaya banget dia pakai sepatu dari Pak Otis. Widih, Hermes lah sepatunya Dimas. Gaya banget tuh Dim. Berasa naik motor. Berasa naik motor. Mahalan sepatu ini deh, sepatu lu jangan ngetawain ya, sepatu gua sama sepatunya Dimas Ahmad lagi mahalan. Bos malu banget, Hermes. Bos itu halu, bos. Gua apa? Kalah. Iya lah. Gila, kalah gua sama Dimas. Tapi mahalan nih. Gila sih. Otis, aku juga mau dong ngasih sepatu Otis. Otis, masa sama dia doang Otis? Otis tolonglah. Tuh, Otis. Aduh, sepatu aku kalah sama Dimas. The next influencer Dimas Ahmad. Gimana? Okay, the next influencer.